Dibaca daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, muru bil ma'ruf, perintahkanlah perkara ma'ruf dan cegahlah perkara-perkara mungkar. Amar ma'ruf nahi anil mungkar, memerintahkan orang-orang kepada perkara ma'ruf dan mencegah mereka daripada perkara mungkar. Hendaklah kamu melakukan amar ma'ruf nahi anil mungkar sebelum kau mengajak. Ada dua mana, sebelum kau mengajak atau sebelum kau berdoa. Qabla an tad'uwa, qabla an tad'u, sebelum kau meminta, permintaanmu tidak dikabulkan, atau sebelum kau mengajak, ajakanmu tidak dihiraukan. Qala qabla an tad'u fala yustajab lakum. Jadi imam tad'u di situ dengan makna doa, sebelum kamu berdoa, permintaanmu akan ditolak. Atau sebelum kamu berdakwah, dakwah Anda tidak dihiraukan. Ajak orang pada kebajikan, amar ma'ruf nahi anil munkar, mereka tidak perlu dia juga tidak hirau. Kenapa? Karena kita meninggalkan dua kewajiban kita, amar ma'ruf nahi anil munkar. Riwayat daripada Sayyidina Qais ibn Abi Hazim, qam Abu Bakrin fahamidallaha wa asna alaihi summa qala ayuhan nas, kalian membaca firman Allah yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, uruslah diri pribadi kalian masing-masing, tidak memudaratkan kamu orang-orang yang sesat apabila kalian telah terbimbing. Jadi ya dikatakan disalah tafsirkan mafhum daripada ayat, kamu tak perlu pikir orang lama, yang penting kamu selamat. Kamu tidak perlu amar ma'ruf nahi anil munkar, memikirkan urusan orang lain, asalkan kamu sudah terbimbing dapatkan hidayah daripada Allah. Berarti nafsi-nafsi, bukan begitu maksudnya. Kami pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, innan nasa idza ra'au al munkar, manusia kita apabila kita melihat suatu perkara munkar kemudian tidak dirubah, au syaka ayyumahumullahu bi'adzabih, dikhawatiri, dibimbangkan, ausaka akan berlaku apabila orang-orang yang mulai perkara mungkar tapi tidak dirubah, dikhawatirkan akan Allah timpakan azab yang merata kepada mereka. Ayya ummahumullahu bi'iqabi al-azabu idza nazala amma, azab apabila turun itu akan merata. Khawatir, dikhawatirkan dan dibimbangkan akan turunnya azab yang menimpa kalian semuanya. Itulah yang kita rasakan dengan corona, karena amar ma'ruf nahi anil munkar tidak dilaksanakan. Macam-macam, bukan coronanya saja. Tersekat, kebebasan kita tersekat, perekonomian kita terhambat, dan juga urusan keperluan hidup terkendala. Kenapa? Karena kita di-PKPD, karena kita dikenakan aturan-aturan yang kita harus patuh dengan SOP-nya. Bala daripada Allah. Apa sebab-sebabnya? Karena kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Ausyaka ay ya'umahumullahu bi'iqabihi. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.